Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Oh, ini dengar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah, untuk mengurangi. Kak, jadi di kardus ini kemarin aku ikut arisan per bulan itu 180.000. Jadi kalau 10 bulan ya 1.800.000 ya. Ini dapatnya mushaf Muhammad for kids dari Al-Holam, dari Al-Holam ini ya. Terus ada tasnya juga. Tasnya ini dibungkus sama plastik. Sama plastik ini. Nah, masih ada tasnya. Ini I love Quran. Ini lihat teman enggak? I love Quran. Al-Holam, www.alholam.com. Tasnya ya standar. Nah, aku enggak tahu ya harga tas sekarang berapa. Cuma ya ini dalamnya. Ini aku tunjukin seperti ini. Ya kayak tas sekolah biasa sih. Oh, tapi nggak ada saku-sakunya ya, seperti tas biasa, tas sekolah biasa. Ini juga kayak gini. Kayaknya juga lumayan. Kayak tas berapa ya? Aku nggak tahu sih harganya tas anak sekolah berapa. Soalnya anakku masih umur 1 tahun setengah. Sini bebannya ada. Ini. Ini kantongnya, tapi ini tipis ya. Kayaknya kalau di gini jebol. Lumayan lah, mungkin ini hadiah ya. Hadiah karena sudah membeli Al-Qalam. Ini dia. Ya untuk yang mushaf, mushaf bacanya apa ya? Mushaf Muhammad for Kids. Nah, ini dia. Ini masih baru, belum aku buka. Ini ya bunda-bunda. Masih tersegel, belum aku buka sama sekali. Ini isinya, ini mungkin isinya ya. Ada adab membaca Al-Quran, bacaan wakaf, ibtidak, bacaan tahqiq, bacaan murotal, terjemahan bahasa Indonesia, penjelasan ilmu tajwid, kisah dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, rekam suara, tanya jawab, bacaan Muhammad juz 30, Qori anak Indonesia, bacaan tahsin wa tartil, keutamaan surah Mutiara juz 30, terjemahan bahasa Inggris. Ini sudah ada rekor dunia atau brand dan lain-lain ya. Ini dia kemasannya seperti ini. Aku langsung buka ya. Ini masih segelan ya bunda-bunda. Ya, masih tersegel, belum aku buka. Aku langsung buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka. Tara. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Prok prok prok. Ini ya. Bentar. Wah, ini dia isinya. Oh, ini. Sebentar. Ini kartu garansinya, ada kartu garansi Mushaf Muhammad. Ini apa ya? Bentar. Jadi ya, ada kartu garansi. Ada kartu garansi. Aku singkirin dulu. Ini mushaf. Ini apa ini? Al-Qur'an portable. Oh, jadi ini bisa coba ya nanti ya cara penggunaannya. Kumpulan doa-doa. Ini doa-doa ada di sini semua. Ini apa ya, nggak tahu aku, nanti dicobalah. Al-Quran portable, Al-Quran portable ternyata. 1, 2. Terus ini petunjuk pemakaian. Ada ikro. Nah, ini ikronya. Ensiklopedia anak soleh. Ensiklopedia anak soleh. Nah, ini dia. Bismillah. Mushaf Muhammad. Bacaan wakaf, ibtidak, bacaan Muhammad 30, bacaan tahiyah ini ya.
ini mungkin aku punya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini apa ya? Ini ada isinya apa enggak? Ini enggak ada isinya. Ini apa isinya? Gimana sih? Oh, ini dia habisnya. Buka. Ini habisnya. Ini apa ini? Ini apa ya ini? Oh, ini tempatnya ini mungkin. Tempatnya ini kali ya. Oh iya, tempatnya ini. Hello. Ada headset. Sama ada charger. Dah, ini isinya. Harganya 1.800. Kalau menurut ya mahal ya. Mahal isinya 1234. 1234 ya. Termasuk mahal, tapi kita coba fungsinya seperti apa. On. Oh, sebentar Andan. Andan sebentar dulu ya, Bunda. Nah, bunda-bunda, ini ada petunjuk pemakaian. Ini tombol on off-nya ya. Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Nah, ini udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah, untuk mengurangi. M ini apa ya? M ini nomor 2. Oh, M ini selection menu. Tahu. Terus kita coba mencoba ini ya. Ini Al-Qur'an portable. Kita coba pilih. Ini sebelum menggunakan ini selukan penghapus ke cover Al-Qur'an atau selukan ke stiker yang dapat di depan cover depan. Oh, kalau disentuhkan kayak gini loh, Bunda. Klip-klip. Nah, ini telinganya kelip-kelip, jadi berfungsi ya. Terus ini ikro. Oh, ikro, dia bilang ikro. Oh, ini ya. Oh, ini juga ya. Kalau lampunya ungu berkedip-kedip, itu baterainya melemah. Bentar ya, matiin. Apabila indikasi lampu ungu berkedip-kedip, baterainya melemah, segera charger. Apabila lampu indikasi menjadi biru terdiam, menandakan baterai telah terisi penuh. Penggunaan pedidikal untuk menunjuk buku derajat. Jika suara pen tersebut terdengar melama atau sudah mengindikasikan suara yang berbeda, silakan segera di charger. Jangan menyimpan dalam keadaan basah dan panas, dan juga menekan pen digital secara kuat. Ini ya, coba lagi ini aku. Coba play. Oh, gini, dia nambah. Oh, ini kan ini kan berkurang. Oh, kalau kan ini nambah. Ini doa sehari-hari, doa waktu pagi, coba. Loh. Oh, enggak nyala doa ketika waktu pagi. Loh. Oh, enggak nyala ya? Oh, alah. Jadi kalau mau kumpulan doa-doa, disentuhkan kumpulan doa-doa dulu, baru doa ihram. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta 'ala al-muhrim. Kalau mau ganti apa ya ini? Terus kalau mau Al-Qur'an portable, jadi disentuhkan Al-Qur'an portable. Al-Fatihah coba. Surah Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Oh, gini ya, ya. Terus kumpulan doa coba, coba lagi ya. Eh, apa lagi? Kumpulan doa. Oh, kumpulan doa lagi. Coba kumpulan doa. Kumpulan doa. Doa ketika hujan. 26. Doa saat hujan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
Oh iya, seperti ini ya cara membacanya. Kalau sudah, tinggal dimatikan. Ditekan agak lama, 3 detik. Alhamdulillah, terus belajar ya. Wassalamualaikum. Oh, ya, sudah selesai. Sudah, ini ya bunda reviewnya. Kalau sudah, tinggal ditaruh di sini. Tara.